Halo guys, balik lagi sama aku Dome Channel. Di video kita kali ini kita lagi ada di pasar ikan hias di Jatinegara. Dan rencananya guys, hari ini kita akan review harga ikan cana nih guys. Mau tahu ikan cana apa aja dan harganya berapa? Ikuti terus ya guys videonya. Nah nih guys, hari ini kita sudah sampai di lapaknya Mas Ilham sama Mas Adam. Langsung aja nanti kita gaskan ya. Ini ada Mas Ilham, ini Mas Ilham, terus yang ini Mas Adam. Di sini tuh banyak banget varian cana asiatikanya nih guys. Langsung aja kita gaskan. Nah, di sini selain ikan cana, di sini juga ada pakan alternatif nih guys. Di sini ada cacing tanah, isinya 100 gram, harganya murah banget nih teman-teman. Ini harganya tuh 10.000. Terus di sini ada kecoa Madagaskar, ini isinya 20 ekor, harganya juga sama nih teman-teman. Ini kena di 10.000. Terus di sini juga ada kecoa Turkis. Kalau kecoa Turkis pasti isinya banyak nih teman-teman. Dan ini harganya juga sama, ini harganya di 10.000. Jadi pakan alternatif banyak banget. Ada cacing tanah, ada kecoa, ya kecoa Madagaskar, kecoa Turkis. Terus di sini juga ada pelet nih teman-teman. Ini pelet ripekan, ada blood parrot ya. Ini dari berapa mili ya? 3 mungkin 3-4 mili atau 2 mili juga ada sih. Ukurannya macam-macam. Jadi terus selain pelet di sini juga ada udang kering. Ini untuk yang red. Terus udang kering yang untuk yang blue juga ada nih teman-teman. Nah ini untuk yang bluenya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari pelet, udang kering, pakan alternatif, ada di lapaknya Mas Ilham sama Mas Adam itu ya. Ini untuk ukurannya sih seberapa ya, kira-kira berapa mili sih ini? Kita seginilah ya, tuh sekitar segini tuh, segitulah ya. Jadi kita lanjut ke ikan teman-teman. Nah seperti biasa nih guys, di lapaknya Mas Adam jagoannya malam ini adalah cana asiatika RSB Kalimaya. Jadi selain ikan cana asiatika, Mas Adam itu biasanya bawa ultra atau andro yang kece-kece banget. Nah ini kita mulai dari asiatika dulu nih teman-teman. Dan asiatika itu biasanya Mas Adam tuh ada dua jenis, yang dominan ke warna atau dominan ke mutiara. Kalau yang ini di video adalah dominan ke warna. Dan ini sudah pelet semua teman-teman, jadi warnanya udah up banget. Ini keren banget sih. Untuk size nya ini masih ada di 12-14 cm. Harganya kena di 250.000. Untuk pakan peletnya ini teman-teman, dia tuh pakai Hikari blood parrot. Nah seperti ini nih. Nah ini peletnya ya. Ini kalau ini mah udah di repack ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli yang repackan di sini atau beli yang masih dalam bentuk kemasan langsung. Tuh, warnanya kayak gini nanti teman-teman. Ini merah banget. Ya full pelet. Harga di 250.000. Ya size-nya 12-14. Dan yang ini nih teman-teman. Yang ini keren banget ini. Ini tuh merah banget ya. Ini keren banget nih. Ini bagus banget. Dan harga pun yang ini sama. Ukuran sama, harga sama, akan sudah full pelet. Jadi buat teman-teman tinggal bebas pilih nih, mantep banget nih. Ini keren sih, kualitasnya bisa teman-teman lihat sendiri ya kualitasnya. Terus teman-teman mau cari yang seperti apa bebas ya, sortir sendiri, bebas pilih, harga sama. Nah lanjut ke sebelah, ini ada cana Stewarti, Stewarti Sebian. Sebian itu captive breed atau hasil ternakan atau hasil budidaya. Kalau WC itu hasil tangkapan alam. Dan ini Stewartinya Sebian sudah pakan full pelet ya teman-teman ya. Sudah pakan full pelet, progresan, ukurannya 10-11 cm, harganya kena di 120.000. Tinggal pilih aja ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih nyarinya yang dotnya banyak, yang rapet, dan trimnya yang bagus. Nah ini di sebelahnya ini ada cana andro biru-birunya cinta. Ini blue andro, size nya itu kurang lebih di 6-7 cm. Pakan sudah full pelet, harganya kena di 70.000. Nah ini di sebelahnya masih ada cana blue andro, yang ini progresan ya teman-teman ya. Ini progresan, terus sudah full pelet juga, ukurannya di 7 cm. Untuk yang progresan ini harganya di 120.000. cuman ini kayaknya lagi pada mager ya, biasanya sih dipengaruhin oleh airnya ini. Nah jadi tuh akibatnya warnanya itu nggak keluar karena belum settle di sini. Nanti kalau sudah settle, sudah adaptasi, warna bakal naik. Nah lanjut lagi teman-teman, ini ada blue putra, ukurannya kurang lebih di 9 cm, sudah full pelet, harganya kena di 60.000 rupiah. Kalau kita pribadi teman-teman, kalau saya
nyari buku cerah itu yang black dotnya, yang di badannya itu titik-titik hitamnya yang banyak, sampai kepala, kalau bisa sampai pipi, sampai kepala. Terus juga yellow spotnya yang tebel, yang tegas, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, cari yang sesuai keinginan teman-teman, cocok langsung bungkus. Nah, lanjut lagi, ini masih ada asiatica. Ini asiatica red spot 9-10 cm ukurannya, harganya kena di Rp70.000 ya teman-teman ya. Sudah full pellet juga nih teman-teman. Jadi yang senang red spot banyak pokoknya di tempatnya Mas Adam. Nah, ini kita lanjut lagi. Di sini juga ada auranti nih teman-teman ya. Ini auranti ukurannya masih di 13-15 cm. Untuk harganya kena di Rp270.000. Untuk pakannya masih pakan alami atau pakan hidup ya teman-teman ya. Nah, yang ini bagus nih. Ini biru banget ya. Udah kelihatan biru. Terus apa di kepalanya tuh sarang tawon atau mahkota ya. Tuh keren banget tuh, udah kelihatan banget. Jadi kalau untuk auranti silakan dipilih sendiri, cari yang simet. Biasanya banyak yang nyari simet yang yellow stripe-nya tegas. Nah, terus ini di sini juga ada auranti yang ukurannya 10 sampai 11 cm. Untuk harganya kena di Rp250.000. Untuk pakannya sama ya teman-teman ya, pakannya masih pakan alami atau pakan hidup. Nah, di sini juga ada ikan cana auranti. Yang ini ukurannya lumayan ya teman-teman ya. Ini ukurannya tuh di 17-18 cm. Untuk harganya juga sangat terjangkau di Rp380.000, bebas pilih. Tinggal teman-teman cari aja yang sesuai selera ya. Nah, yang ini ikan cana pluero atau pluro. Ikan ini bisa dikompeteng nih teman-teman sama ikan jenis lainnya. Nah, ini harganya itu cukup terjangkau banget. Ini harganya di Rp200.000. Untuk size-nya di kurang lebih ya 25 sampai 30 cm lah ya, sekitar segitu. Tuh, ini keren banget. Untuk pakannya masih pakai pakan hidup atau pakan alami. Yang senang pluero atau pluro, silakan langsung DM atau WA nomornya Mas Adam. Nah, sekarang kita cek di kantong plastik, ini juga ada cana auranti ukurannya di 7-10 cm, harganya Rp200.000 juga nih teman-teman. Terus yang ini auranti 7-10 cm, harga Rp180.000. Ini grade B atau B plus tuh. Kelihatan teman-temannya lukanya ada di kepala. Terus di sini juga ya, cari red barito sanggu yang size besar ada nih. Ini size 30 cm, harganya di Rp700.000. Terus yang ini size 34 cm harganya di Rp800.000. Terus di sini yang cari size agak kecilan ada. Ini size-nya di 17-18 cm untuk red barito sanggu. Untuk harganya kena di Rp400.000. Untuk pakannya masih pakan hidup atau pakan alami ya guys. Tuh, jadi keren banget nih red barito nih, warnanya tuh dia yang red barito sanggu lebih merah dia teman-teman. Ini keren. Terus di sini juga ada ikan argus. Ini argus piton ya teman-teman ya. Jadi argus piton tuh lagi ramai banget, lagi banyak peminatnya. Ini argus piton ukurannya di 12 sampai 15 cm. Untuk harganya kena di Rp350.000. Untuk pakan masih pakan hidup atau pakan alami. Nah, kurang lebih ikan yang lainnya sama ya. Jadi buat teman-teman yang mau order langsung monggo silakan WA nomornya Mas Adam, bisa cek di video dan di dalam deskripsi, toko online pun cek di dalam deskripsi. Nah, nyampe sini aja videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share-nya. Nonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Maju terus ikan hias Indonesia. Salam satu hobi, Iwa Amis.